Bismillah. Actually trail ni berhampiran dengan rumah aku. So tadi aku dah datang daripada sebelah sana. Kira aku menyongsang. Dan aku patut balik. So nak tengok berapa masa yang aku ambil untuk patut balik. Kalau datang daripada sebelah sana, lebih banyak mendaki lah. So maknanya kalau datang permulaan, dia akan jadi lebih banyak menurun. Actually, ini untuk trail ni sesuai sangatlah untuk level super-super beginner. Okay. Sebab dia tak mencanak, tak susah lah. Aku yang jarang senam, tak rasa terlalu heavy. Ada anak panah untuk panduan. Okey. Tak ada apa sebenarnya. Macam lain-lain trail yang korang biasa pergi, contoh bukit-bukit kan. Sebenarnya dia ada high. Dekat end dia tu ada satu point yang korang boleh tengok klik-klik. So sini, minta maaf eh. Sini adalah untuk orang yang sukakan aktiviti bergerak dalam hutan. Oh, satu pesan aku, nyamuk amat banyak. Dia macam, bukan macam hutan biasalah. Okey. So situ ada binaan. Kawasan ni lebih kepada tempat tadahan air je lah. Okay. Dah. Sebelum dibuatnya track ni, aku sebelum ni selalu main dekat sini. Aku selalu masuk lah sini, kawasan ni. Tapi bukan dalam hutan lah. Dalam hutan, masih dalam hutan. Cuma ada track tar. Tempat tu untuk latihan kuda sebenarnya. Okay. So aku akan tetap jaga-jaga dengan step aku. Sebab dalam tadi hujan, kawasan basah. Dah masuk minit kelima. Okay. Dia ada, selepas jalan keluar kan, ada satu lagi trail. Cuma aku tak pergi, tak pernah pergi. Okay. Mungkin kau lentar dah naik. Tapi tak ada air. Ini je satu tempat yang tinggi lah.
dah lama tak workout sebenarnya. So berapa level dia beginner, tapi bagi aku dia tetap mampu keluarkan peluang yang berat aku yang dah 94-95 kilo. Dah sampai. Ni agaknya kalau menggelongsor ni saya punggung lah. Lepas tadi tu jalan semua landai. Kena kau dah lama tak workout ni. Agak tinggi sebenarnya. Taman Rimba Alam Putrajaya. Okey. Sebelum ni tak ada lah. Tak ada apa. Kosong. Tapi untuk kau beriadah. Sesuai lah, sesuai. Okay, aktiviti yang kau boleh buat hari-hari lah. Trail run. Dengan ada sedikit curam tadi. Kemudian kau apa? Tak ada recovery yang terlampau lah. Aku buat ni sebab aku nak mula balik. Aku kena buang 10 kilo at least. Tapi aku kena buang 10 kilo tu. Aku rasa dah makan setahun lebih. Dah ambil masa yang lama. Okay. Oh, kalah sini hutan ni. Yalah, kawasan balik bayar. Actually simple je sebenarnya. Tempat ni selamat lah. Kat kawasan parking ada guard, ada toilet dekat atas tu. So sebenarnya dekat atas-atas ni, atas-atas kawasan bukit tu, atas-atas ni ada trail jalan tar tau. Untuk penyelenggaraan untuk training kuda kalau tak silap, dan sepatutnya. Dan untuk yang tak tahu, bukit ni dia ada dua bahagian tau. Dua bahagian tu sebab satu lagi bahagian di sebelah sana kau kena menyeberang jalan. Tapi dia bukan trail macam ni lah. Dia tak bukalah trail macam ni. Kita nak sampai. Aku nak try jalan yang tak boleh masuk tu. Tapi macam malas. Kau nak buat tapi kau malas. Oh, ada pula macam ni. Okay. So this is the end of the trail, phase 1. Okay. Kenapa aku cakap phase 1? Nanti aku tunjuk ke depan tu.
Sini lah tempat aku mula masuk tadi. Tengok. Atas ni boleh pusing dengan jalan tar ni tau. Dia pusing ke atas dan keluar tembus sampai ke permulaan kita masuk tadi. Tu kolam. Kolam tadan air. So kau ada dengar ni mesin. Sebab di sebelah sana ada tempat yang berbuka. Tanah tu dah jadi lapang. Dan sebelum ni hutan. Ada jalan akses keluar masuk tapi hutan. So sekarang dia pedas dah. Develop semula. Okey. Rancangan kalau tak silap untuk buat sekolah. Okey. So nampak kat situ. Kat situ ada orang penyelenggaraan pakai baju oren. You are not in the nature 100%. Okay lah, kau ambil leha-leha macam aku 12 minit. So pergi balik 24 minit. Lebih leha-leha 15 minit, pergi balik 30 minit. Okay. Dan dekat sini ada anak panah. Menunjukkan korang trail yang kedua. Aku tunjuk jalan lah. Okay. Fasa 15. Fasa 15-12B dan fasa 15-12A. Okay, ini pekerja. Salam. Okay, so ini trail yang kedua. Tak tahu nak naik ke tak. Aku fikir nak balik je. Buat cucu pun best ke. Sebab kalau aku dah pergi, aku kena balik. Aku balik, aku kena pergi. Eh. Macam mana eh? Naik ke tak, naik ke tak. Hutan meranti merah kering. Oh, okey. Tapi aku tak pasti ni akan tembus ke mana. Maybe sampai tempat yang sama lah. So kalau aku naik, aku akan patah balik pergi situ dan aku akan patah balik. Malas lah. Okey. Itu saja. Bye. Nak ambil gambar makro tapi tak ada subjek. Sini semua subjek tak menarik. Serangga tak best. Ciao, cincau.